Kita hitung bersama dari hitungan ketiga. Tiga, dua, satu. Silakan. Ya, dengan analog switch off ini akan menandakan dan menandai satu sejarah baru digital TV Indonesia. Kita mulai dari Jabodetabek untuk Nusantara. Baik, luar biasa. Berarti semuanya ini sudah harus siap untuk bisa peralihan ya, dari analog menuju digital. Sebelumnya terima kasih, sekali lagi saya ucapkan mewakili teman-teman di sini, terima kasih untuk TVRI, TransTV, SCTV, TV One, RTV dan juga Metro TV. Selamat kembali bertugas, selamat kembali memantau, dan kita nanti sama-sama akan beralih migrasi dari TV analog menuju TV digital. Selamat kembali bertugas teman-teman semua. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Tentu ini merupakan hasil kerja keras bersama ya, tidak hanya satu instansi saja atau satu stasiun televisi saja, karena banyak sekali pihak yang sudah bekerja dalam hal ini. Karena ada banyak sosialisasi yang dilakukan, banyak sekali pendekatan kepada masyarakat. Belum lagi sekarang juga masyarakat harus terus-menerus diinformasikan bahwa tidak akan kehilangan konten berbagai macam hal yang biasanya disaksikan lewat TV analog begitu nanti beralih menuju TV digital. Untuk tahap ini bertahap ya Pak ya? Tanggal 2 November ini bertahap, tidak seluruh kota kabupaten sudah siap bermigrasi menuju TV digital, tapi baru ada 222 kabupaten. Mohon koreksi Bapak pada saat sambutan nanti, tapi itu yang kami catat bersama. Dan tentu saja kita semua senang, karena ini menjadi penanda bahwa Indonesia juga siap untuk menuju transformasi digital. Jadi mudah-mudahan ini pun juga bisa menjadi langkah besar bersama ya, menuju hal-hal yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Betul sekali, dan tentunya kerjasama ini, baik itu dari pemerintah, lembaga penyiaran, juga sama-sama ikut mendukung, menyediakan set-top box, ya, begitu ya, untuk, terutama untuk warga miskin ya, yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang belum dapat, bisa menghubungi langsung nomor-nomor telepon ataupun email yang memang sudah disebarluaskan, betul, gitu ya. Jadi nanti bisa ada poskonya begitu kalau saya tidak salah, betul ya Pak ya? Oke, okay. Iqbal. Baik, sekarang saya langsung lihat dulu jamnya karena sekarang sudah pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Mungkin kita langsung bergerak maju karena saat lagi Bapak tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi penghentian siaran TV analog. Untuk itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung. Yang pertama, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Agung Suprio. Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Direktur Utama Indosiar, Bapak Imam Sujarwo. Menyusul berikutnya, Presiden Direktur Metro TV, Bapak Don Bosco Selamun. Direktur Transmedia, Bapak Latif Harnoko. Direktur Sports and Programming Viva Group, Bapak Reva Dedi Utama yang mewakili TV One. Dan terakhir, Direktur Utama RTV, Ibu Artine Sapitri Utomo. Dan kami pun turut mengundang yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD. Dan tidak lupa yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni Gerard Plate. Mohon izin Bapak kepada Bapak Joni Gerard Plate dan juga Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk mendekat searah screen seperti yang saat ini Bapak dan juga Ibu sudah lakukan bersama. Dan nanti pada hitungan ke-1, kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menekan tombol pada layar. Seolah-olah kita akan menekan tombol pada layar. Kita sama-sama menunggu bagaimana detik-detik peralihan dari TV analog menuju TV digital. Ya, kita akan sambut bersama dengan tepuk tangan pada saat hitungan mundur sesaat lagi. Bagaimana? Kita masih menunggu Bapak Ibu, 1 menit lagi. Jadi ini memang luar biasa ya, hal yang
Saya yakin cukup mendebarkan untuk kita semua, mungkin sambil juga teman-teman media mengambil foto, mengambil dokumentasi saat ini, karena yang kita tahu bersama sudah dari 2009 hal ini terus didiskusikan, terus dimatangkan, dan banyak sekali hal yang didiskusikan sampai akhirnya hari ini 2 November 2022 sesuai arahan pula kita akan sama-sama bermigrasi menuju TV digital. Hampir 60 tahun bersama. Ya. Kita bisa lihat di sini TV analog bagaimana keadaannya, dan di sisi kanan bisa dilihat itu adalah TV digital. Perbedaannya sangat luar biasa. Betul, kita bisa melihat secara jernih, canggih, dan juga bersih. Baik, izinkan saya untuk memandu dalam hitungan mundur. Kita hitung bersama dari hitungan ketiga. Tiga, dua, satu, silakan. Foto bersama terlebih dahulu. Rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Yang kami bagi dua sesi ya. Betul, tentu ini menjadi momen yang sangat bersejarah untuk kita semua. Kita masih simak bersama bahwa Bapak Menko masih terus memperhatikan siaran TV yang kini sudah bermigrasi menuju TV digital, dan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di 222 kabupaten di Indonesia, dan akan terus bertahap untuk 514 kabupaten di seluruh Indonesia. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya bantu untuk hitung mundur untuk diabadikan oleh para media dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, mungkin dengan gaya yang berbeda Bapak Ibu, dari hitungan 3, 2, 1, silakan. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di atas panggung ini. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu untuk kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung dan juga berkenan hadir dan turut serta dalam penghentian siaran analog pada malam hari. Ya, itu dia Iqbal. Jadi memang luar biasa, bisa kita lihat ya bahwa di samping kiri kita sudah tidak ada yang bisa disaksikan, hanya semut-semut saja. Tapi di sebelah kanan bisa kita saksikan bersama ya siaran lebih jernih, lebih bersih, dan juga lebih canggih. Aduh.